Usai vakum selama 3 tahun karena pandemi COVID-19, kali ini Honda Bikers Day atau HBD 2023 telah sukses digelar. Ajang ini merupakan gathering akbar semua pengguna motor Honda dari seluruh Indonesia. HBD tahun 2023 ini adalah HBD yang pertama setelah pandemi COVID. Jadi kita harapkan HBD kali ini akan menjadi sebuah event yang mampu mengobati rasa rindu para bikers pecinta sepeda motor Honda dari seluruh tanah air, dari Aceh maupun Papua. Kita harapkan mereka, teman-teman bikers, bisa kembali melepas rindu, melakukan silaturahmi antar biker. Karena memang kalau saya lihat dari data yang sudah masuk, hampir dari semua pulau ada yang mengikuti acara ini. Kenapa Malang? Nah, Malang, setiap kita menyelenggarakan HBD, kita selalu mencari tempat-tempat yang memiliki potensi wisata. Harapannya para bikers yang berkunjung ke HBD itu juga bisa menikmati tempat-tempat wisata, potensi-potensi wisata yang ada di sekitar daerah termasuk di Malang. Secara garis besar tentu ini kita menyajikan banyak hal ya, ada games, ada performa sejumlah artis, nanti ada Happy Asmara. Jadi ada sarana-sarana, games-games yang kita harapkan itu bisa memfasilitasi para biker untuk melepas rindu, bermain bersama, berkumpul bersama di area di lapangan Rampal Malang ini. Setidaknya ada sebanyak 34.377 bikers Honda yang berasal dari 750 klub motor dari seluruh Indonesia. Ini bersatu di HBD 2023. Acara yang berlangsung di lapangan Rampal Malang, Jawa Timur ini digelar pada hari Sabtu kemarin tanggal 28 Oktober 2023. Honda Bikers Day tahun ini menjadi penyelenggaraan ke-12 yang sudah dimulai sejak tahun 2009 silam. Nah, di tahun ini nih, gelaran akbar tersebut mengangkat tema bersama penuh arti yang memiliki makna saling menemani, meraih mimpi sekaligus merasakan kesenangan berkendara bersama komunitas Honda di seluruh Indonesia. Honda Bikers Day! Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Ya, karena Honda Bikers Day 2023 yang digelar di Malang ini diawali dengan rangkaian touring bersama para komunitas dan juga media yang diundang oleh Honda nih. Berawal dari kota Malang, kemudian mampir dulu ke Bromo nih, tepatnya di Bromo Hillside, kemudian kembali lagi untuk berkumpul di lapangan Rampal Kota Malang sebagai puncak acaranya. Hanya berkumpul, Honda Bikers Day 2023 juga diawali dengan rangkaian touring, kemudian juga beragam aktivitas seperti game seru, pameran penjualan official merchandise, kemudian ada lapak bikers, pameran produk motor Honda, test ride, hingga pertunjukan musik dan juga kontes modifikasi. Di
Honda Bikers Day tahun ini tuh diawali dari regional Lampung, Sumatera, yang didatangi oleh lebih dari 5.000 bikers. Kemudian berlanjut ke Pontianak, Kalimantan yang berhasil menyatukan lebih dari 2.500 bikers. Kemudian dilanjut ke Tomohon, Sulawesi yang didatangi oleh 2.000 bikers. Dan akhirnya puncaknya di Malang ini yang tercatat dihadiri oleh 24.877 bikers secara langsung. Saya Pak De Purwoko dari komunitas Honda PCS Club Indonesia. Acara kali ini begitu luar biasa. Sepanjang perjalanan saya dari Semarang sampai ke Malang penuh dengan para bikers Honda yang dengan semangat menghadiri acara kali ini. Harapan kami acara ini bisa berlangsung terus dan bisa membahagiakan para bikers, memberikan wadah bagi bikers untuk menjalin tali persaudaraan di antara para bikers. Selamat untuk Honda HBD 2023. Oke, perkenalkan nama saya Kemot. Saya dari Bali, dari komunitas Buleleng WC 14 dan komunitas yang lainnya, mengucapkan terima kasih untuk HBD. Semoga kedepannya acara makin jos. Alasan kita pakai Honda apa? Alasannya untuk pakai Honda? Happy. Nggak mete, nggak so sweet. Pokoknya nggak Honda, nggak so sweet. Oke, okay. Itu saya dari kita. Mantap. Thank you ya. Yo. Di sini lebih tertata. Terus semuanya pokoknya oke. Okay. Lebih kondusif. Lebih kondusif. Dan kenapa kami pakai Honda? Karena kita semua tahu produknya Honda bagaimana. Penjualannya juga oke. Okay. Spare partnya murah semua. Menjangkau luas di segala macam Nusantara. CP Kemak! Yes! Ya, cukup bagus untuk para biker di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur atau di nasional Indonesia. Tanggap saya untuk menambah silaturahmi antar biker. Untuk Honda ya, kalau saya tuh di keluarga saya dari bapak, ibu semuanya tuh pakai Honda. Jadi dari saya lahir tuh saya tuh taunya malah motor Honda. Jadi ya satu rumah tuh Honda semua gitu. Menurut saya ya Honda ya terdepan deh pokoknya. Nah, gimana? Asik kan melihat keseruan dari Honda Bikers Day 2023 yang bertempat di Malang ini? Nah, itu tadi keseruan kita menikmati Honda Bikers Day 2023. Dan tentu saja sampai jumpa lagi di Honda Bikers Day tahun depan. Dan jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di video-video berikutnya.